Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Muhammad Sultan dari TI3B akan menerangkan sedikit tentang program saya. Ya, langsung aja. Di sini yang pertama ada login, saya pakai Firebase. Terus kemudian kalau kita belum daftar, maka nah kita tidak akan bisa masuk, misal ngarang gitu ya. Maka akan ada caution kalau itu belum dimasukkan ke Firebase, seperti itu. Maka kita harus registrasi dulu. Kita registrasi, isi dengan benar. Kalau semisal nggak sesuai dengan karakter 8 karakternya, maka akan keluar ini. Oh, 6 karakter, sorry. Maka kita isi 6 karakter ini. Kemudian setelah sudah, maka kita pencet register. Setelah itu akan masuk ke tampilan daripada Sultan Store ini. Di sini ada beberapa navbar ya. Yang pertama ada biodata, home, kategori, dan call center. Yang biodata ini biodata saya. Terus kemudian ada home. Home ini menampilkan kata-kata. Terus kilas info ini saya ambil dari API. Di GetAPI. Ini saya ambil dari GetAPI sampai ini saya ambil dari GetAPI. Terus kemudian ada kategori. Kategori ini pembelinya gitu. Ketika Anda membeli, nah Anda akan masuk ke private. Anda akan masuk ke private. Setelah itu menuliskan borang. Perlu diketahui bahwa borang di sini ini bersifat statis. Jadi nggak disimpan di mana-mana. Nah, sudah ada call center juga. Ada call center. Terus kemudian ada button logout, digunakan untuk kembali ke login. Seperti itu. Terus kemudian ini codingan saya. Ini codingan saya. Ada HTML, saya ngisi Bootstrap, jadi saya pakai NPM install Bootstrap. Terus di SRC-nya ada komponen, yang pertama home.css untuk home. Ini untuk background-nya, untuk apa namanya? Iya, background body-nya. Background body-nya ini untuk background navbar-nya. Terus home.js ini berisi fitur-fitur yang saya buat. Yang pertama ini configure untuk Firebase-nya, Bootstrap untuk Bootstrap-nya, CSS tadi. Maps ini untuk memanggil GetAPI-nya. Terus kemudian import gambar. Import gambar. Di sini untuk navbar-nya, ini navbar. Untuk navbar-nya ini rutenya. Terus kemudian sign out ini untuk kembali ke loginnya. Check out ini untuk masuk ke private-nya yang waktu di kategori. Ini buat bikin private route-nya. Buat bikin halamannya. Nah, public page ini yang tadi yang di home itu. Kemudian ada protected page, ini untuk borang yang tadi saya isi. Terus kemudian ada function app, ini untuk menampilkan kategorinya. Jadi setelah kita mengklik kategori begitu, maka akan masuk ke app. Setelah kita pencet beli, maka kita akan masuk ke browser. Kemudian ada call center page, branded page,
Nah, yang lain ada login register, ini untuk login. Khusus untuk login. Jadi di sini kita inisiasi yang pertama email, password. Ini kalau Firebase-nya error, terus kemudian detailnya, detail awalnya itu login. Terus login button-nya true. Terus kemudian itu untuk login. Defaultnya login, terus kemudian ini untuk action-nya. Yang pertama action, ini action register-nya. Jadi di register-nya itu ada button 2, register dan login gitu. Sini render-nya. Ini untuk login-nya, ini untuk register-nya. Sama, terus kemudian ini untuk borangnya, borang apa ya? Iya, borang kotak loginnya. Ini untuk email, ini untuk password, submit button-nya, terus kemudian halaman selanjutnya yaitu login register-nya. Terus ada map CSS, ini untuk ini, untuk apa namanya, API, untuk API-nya gitu. Ini buat gambarnya, ini buat judulnya. Di map ini kita yang pertama pakai Axios. Axios itu buat list, apa yang namanya, press listnya gitu. Terus ada React-nya buat manggil React, terus Firebase-nya dan CSS-nya. Terus ini state-nya. Ini get API-nya. Jadi saya ngambil di Google. Get API-nya. Terus kemudian ini yang di post dan di inisialisasi, terus kemudian nah ini ntar tampilannya seperti ini. Posnya di sini, ini posnya seperti itu. Kemudian config, ini untuk Firebase saya sendiri. Kemudian ada image untuk gambar. Kemudian ada app, ini untuk menghubungkan login dan juga home yang saya buat. Jadi saya buat dua, login di awal tadi, login sama register, terus dia bakal masuk ke home. Home itu project yang MOOC tadi itu. Kita pakai authentication dari Firebase nya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penggunaan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.